Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman tetap jaga prokes ya, karena Omikron masih mengancam. Bagi yang belum vaksin, monggo silakan vaksin. Bagi yang belum booster, monggo silakan booster gitu. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas mengenai plus minus kandang koloni. Nah, kandang koloni teman-teman. Oke, kandang koloni itu apa sih gitu ya? Kandang koloni itu kandang yang secara sederhana bentuknya lebar teman-teman. Bentuknya lebar, kemudian dia bisa menampung banyak populasi. Misalnya ukurannya 6x2 atau 9x3. Bisa juga kandang koloni ini dikombinasi dengan kandang semi umbaran gitu. Jadi koloni plus semi umbaran. Nah, saya mau bahas plus minusnya ya kawan-kawan. Plus minusnya apa sih kandang koloni itu? Oke. Berangkat dari bangunan fisiknya dulu ya teman-teman. Kalau kandang koloni itu biaya pembuatannya dia relatif lebih mudah teman-teman, relatif lebih murah dan lebih mudah dalam pembuatannya, karena cukup kandang yang los gitu dan wadah pakan yang los juga teman-teman. Fungsinya buat apa? Bisa untuk kawin kambing dan domba, satu jantan banyak betina. Kemudian bisa untuk naruh indukan yang baru lahir atau indukan yang sedang nyusuin anak-anaknya. Jadi satu kandang itu isinya indukan dan dengan cempe-cempenya gitu teman-teman. Nah, bisa juga untuk naruh kambing domba yang lepas disape atau lepas nyusu. Bisa juga untuk naruh bakalan-bakalan penggemukan gitu. Nah, baik kambing maupun domba ya, bisa teman-teman. Kandang namanya kandang koloni gitu. Nah, ini fungsinya. Kalau kelemahannya apa? Kalau teman-teman mau bikin kandang koloni, itu dipastikan dulu untuk peruntukannya teman-teman. Jadi supaya tidak salah ya. Kalau peruntukannya untuk kandang kawin atau kandang kawin koloni, kawin banyak gitu, nanti teman-teman harus memastikan posisi wadah pakan itu bisa mencukupi untuk populasi yang ada di dalam kandang koloninya. Jadi ngitungnya nanti ngitung pas mereka posisi makan, kambing dombanya pas posisi makan. Kalau saya biasanya ngitungnya satu ekor itu saya hitung sekitar 50 cm teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masukin 10 ekor, jadi paling enggak bikinnya 5x2 atau 6x2. Saya biasanya lebar itu pakai kelipatan 3 ya teman-teman, supaya tidak motong bahan, tidak motong kayu gitu teman-teman. Kayu ataupun besi biasanya kan panjangnya 6 gitu. Nah, misalnya 6x2 kalau domba ya bisa diisi 12 atau maksimal 15, karena domba posisinya lebih kecil dibanding kambing, kecuali dombanya domba merino ya. Domba merino ya kasih aja 12 banding 1 jantan, 12 betina. Kalau kambing ya kambing masih masih bisa teman-teman dengan lebar badan 50 cm itu. Jadi ketika mereka nanti makan bareng itu tidak ada yang ngantri nunggu space untuk dia makan teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu. Jadi jangan sampai nanti berebut makannya. Kandang koloni itu kalau teman-teman peruntukannya untuk kambing atau domba dewasa, lantainya kalau mau pakai lantai kayu atau lantai bambu, jarak lantainya itu bisa 1/4 sampai 1,5 cm. Kemudian kalau untuk induk yang sedang atau induk sudah beranak dan induk
sedang nyusuin itu lantainya jaraknya 1 cm gitu, 1 cm teman-teman. Nah, di kandang koloni ini juga wajib dikasih tempat minum yang selalu ready air supaya kambing dombanya dengan leluasa minum. Nah, kalau misalnya kandang koloni ini mau disetting belakangnya ada umbarannya, tangganya bisa 1 atau bisa 2. Kalau 1 ya pilih sisi kanan atau sisi kiri, kalau 2 ya kanan dan kiri gitu teman-teman. Nah, soal ketinggiannya, ketinggian kandang koloni kalau misalnya mau dikombinasi dengan kandang semi umbaran, tingginya sekitar 75 cm aja lah, maksimal 1 meter supaya tidak terlalu tinggi kambing dombanya naik turunnya. Untuk tangganya, tangganya jangan dibikin berjenjang tapi yang lurus saja teman-teman. Lurus kemudian ditambahi beberapa kaso, ditambahi beberapa reng gitu supaya nanti untuk pijakan naik atau turun. Nah, kandang koloni ini bisa saja diubah menjadi kandang sekat teman-teman, dengan cara teman-teman pakai penyekatnya itu misalnya yang gampang dibongkar pasang, misalnya penyekatnya pakai bambu atau pakai reng kayu gitu. Jadi misalnya lagi butuh sekatan tinggal disekat, kalau lagi butuh dibongkar mau butuh area luas tinggal dibongkar aja teman-teman, jadi plong gitu. Nah, kemudian kalau kandang koloni itu kalau memasukkan kambing domba apa tidak berantem gitu? Ini kalau kambing dombanya baru-baru semua pasti berantem. Nah, salah satu triknya itu adalah kambing dombanya harus sejajar tingginya, harus sejajar bodinya gitu. Jadi kalau ada misalnya ini kasusnya kambing ya, kambing Jawa Randu atau PE peranakan Tawakal Kesing misalnya gitu. Nah, kalau tingginya 70 ya harus diisi dengan ketinggian yang hampir sama, misalnya ada yang 69, ada yang 70, ada yang 71. Jangan satu dibikin yang tinggi banget karena nanti dia akan menjadi pemenangnya, dia akan ngebully teman-teman yang lain. Nah, untuk domba juga kurang lebih sama. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur beli kambing domba dan ada yang nakal di kandang koloni? Nah, yang nakal ternyata lebih dari satu. Nah, yang grup nakal ini nanti tinggal disekat aja teman-teman, tinggal disekat, disediakan ruangan, disekat pakai bambu semi permanen ya, ditali pakai misalnya pakai karet ban dalam. Nah, yang nakal-nakal ada di situ, sedangkan yang area luasnya untuk mereka yang kalem-kalem teman-teman. Nah, terus kandang koloni ini kelebihannya kalau untuk kawin, teman-teman tidak perlu nungguin si betina birahinya kapan, enggak. Karena pejantannya akan selalu ready ya, pejantannya akan selalu siap kapanpun betinanya birahi, entah itu tengah malam, subuh, tengah siang, sore atau pagi, itu si pejantannya siap gitu, siap ngawini. Nah, berapa lama kalau untuk proses kawin di kandang koloni? Monggo bisa 1 siklus, 2 siklus atau 3 siklus birahi. Kalau saya senangnya minimal 2 siklus, maksimal 3 siklus birahi teman-teman. Jadi sekitar 45 sampai 60 hari nanti kondisinya ditaruh di kandang koloni. Nah, ini kemungkinan besar karena kambing domba betinanya ini bergerak aktif, maka dia tidak akan terlalu kegemukan ya, dan kemudian akan mempermudah dia untuk birahi, dikawini, dan proses kawinnya ini kemungkinan positifnya ini besar. Jadi kemungkinan buntingnya ini besar. Nah, ini kandang koloni. Terus sama juga kalau misalnya teman-teman mau ngoloni domba jantan yang bertanduk gitu untuk kurban, enggak apa-apa, bisa kok, bisa. Tapi syaratnya itu tadi, tingginya harus sama, badannya harus sama, terus kemudian pakannya harus full.
pakannya harus full. Kalau pakannya full, maka mereka ya paling beradu jedet-jedet gitu, terus mereka mundur, terus makan lagi gitu. Nah, ini yang beberapa trik untuk kandang koloni, teman-teman. Saya sendiri lebih seneng ya pakai kandang koloni ya dibanding kandang yang sekat-sekat, karena kalau sudah disekat permanen, kita misalnya butuh kandang luas gitu, kita mau nyopotnya, mau bongkarnya, sekatannya, sayang-sayang ya. Tapi kalau dari kandang koloni, misalnya kita butuh sekat, kita tinggal sekat aja sesuai kebutuhan. Sekatnya semi permanen, misalnya pakai bambu lonjoran, pakai kayu gitu. Jadi ketika nggak butuh lagi, tinggal dilepas lagi, teman-teman. Tinggal dilepas. Ini lebih mudah lah, lebih hemat gitu. Lebih hemat. Dalam pembuatannya, antara kandang koloni dengan kandang yang sekat-sekat kecil-kecil juga lebih hemat kandang koloni kok gitu. Nah, selama ini memang yang sering terjadi memang, wah mas, kalau dimasukkan di kandang koloni itu pada tarung gitu. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu sifat alamiahnya seperti itu kok. Itu kalau di alam bebas juga mereka pada bertarung kok. Cuman kita bisa meminimalkan dengan cara itu tadi, yang galak kita bisa, kemudian pakannya kita full, kita berikan full, termasuk pakan kebutuhan-kebutuhan mikronya ya, misalnya dengan ditaruh mineral block segala macam. Nah, oh ya teman-teman, kandang koloni itu ada kelemahannya gini ya. Kalau ternyata memang sudah pada puting tua, ada baiknya teman-teman memperhatikan si induknya. Induknya ini ada yang galak atau enggak. Kalau ada yang galak ini segera diambil teman-teman. Karena bisa-bisa pas posisi makan, yang galak ini main seruduk aja teman-teman. Main seruduk kena perut temennya yang lagi bunting, keguguran. Nah gitu. Kalau teman-teman mau menjadikan satu di satu kandang itu, pokoknya induannya harus yang kalem-kalem semua. Induannya harus kalem-kalem semua. Begitu ada yang mulai galak, itu taruh di kandang sekat gitu, kandang baterai, supaya proses kebuntingannya aman, supaya janinnya nanti bertahan, induannya enggak keguguran gitu. Nah, ini kandang koloni, teman-teman. Kandang koloni bahannya dari apa? Monggo dari bambu boleh, dari kayu boleh, dari besi juga boleh. Monggo silakan teman-teman aja, mana yang sekiranya lebih mudah, lebih murah untuk dipakai, silakan. Silakan, karena semua ada plus minusnya ya dari masing-masing bahan yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini teman-teman, ini sekilas mengenai kandang koloni. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terkhusus teman-teman para peternak pemula, bagi yang masih ragu untuk bikin kandang koloni. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana sih triknya untuk kandang koloni, bagaimana sih nyiapin setting awalnya untuk kandang koloni, segala macam. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.